Oke, what's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan bagi-bagi link grup WhatsApp lagi. Dan kali ini kita akan bagi-bagi link grup WhatsApp, yaitu editor berkelas Android terbaru ya teman-teman. Dan ini udah diupdate untuk bulan ini ya teman-teman, bulan Juni. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau linknya, kalian tinggal klik aja di deskripsi video ini. Dan kalian tinggal klik dan maka nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, jika udah seperti ini tampilan yang kalian klik di deskripsi, maka kalian harus menunggu loadingnya 7 detik sampai selesai ya teman-teman. Nah jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal klik get link aja. Kemudian kita tunggu lagi ya teman-teman. Dan jika udah seperti ini, selanjutnya kita klik get link lagi teman-teman. Nah teman-teman, jika udah seperti ini, kalian tinggal masuk ke websitenya seperti ini, link grup WhatsApp editor berkelas 2021. Dan di sini teman-teman tinggal scroll aja ke bawah ya teman-teman. Kalian bisa juga baca sebelumnya di atas tadi ya teman-teman. Nah di sini banyak sekali ya teman-teman grup WhatsApp editor-editor gitu ya teman-teman. Nah kalian bisa pilih aja, ada ratusan grup WhatsApp tentang editor editing gitu ya teman-teman, maupun Android maupun PC. Dan di sini teman-teman tinggal pilih aja salah satu grup WhatsAppnya teman-teman. Di sini kita akan pilih grup WhatsApp ini, editor berkelas, dan kemudian kalian tinggal bergabung ke grup dan maka nanti otomatis kalian masuk ke dalam grup WhatsApp ini dan kalian bisa share di sini teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa pilih grup WhatsApp lainnya juga ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini atau bagi-bagi kali ini, bagi-bagi link grup WhatsApp editor berkelas. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request bagi-bagi lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel and tutorial. Thanks for watching and goodbye.